sudah berciuman. Adapun luka yang diderita mata kaki, untuk penanganan kami mohon izin untuk membawa korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, berhubung puskesmas lebih dekat daripada jarak kejemputan. Pak, apakah perlu bantuan? Apakah dari tim Delta 2 sendiri yang akan mengevakuasi bawa keluar? Para peserta upacara yang saya banggakan, seperti kita ketahui bahwa kegiatan perbantuan Tuantar merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tugas kemanusiaan dan merupakan salah satu bentuk kepedulian Korbrimob Polri terhadap masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana alam. Perbantuan Tuantar juga merupakan pelaksanaan bidang tugas Brimob Polri yang membutuhkan personil yang terlatih serta didukung fasilitas peralatan yang dapat digunakan untuk menyelamatkan jiwa manusia pada saat situasi dan kondisi yang membutuhkan.